Baik, Kementerian Pengangkutan belum membuat sebarang keputusan berkenaan menggantung semua penerbangan dari negara China seperti dibuat Kerajaan Negeri Sabah semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata, keputusan itu perlu dibuat secara bersama oleh Kabinet memandangkan ia akan memberi implikasi besar. Jelasnya, ia juga berdasarkan pemantauan oleh Kementerian Kesihatan mengenai tahap penyebaran virus tersebut. Implikasinya banyak. Kita tak boleh simply ban flight dulu sebab ada ramai orang-orang Cina, warga negara Cina yang masih berada di Malaysia. Kalau kita ban semua flight, mereka akan terkandas di sini. Bagaimana handle warga negara Cina ini? Takkan mereka, kita tak nak benarkan mereka pulang. Dan juga kita ada warga negara Malaysia di Cina, di banyak tempat-tempat di negara Cina, di seluruh Cina. Jadi kita perlu juga memikirkan implikasinya. Apa yang telah diambil ialah kita berhati-hati untuk melihat dan memeriksa sesiapa saja yang masuk dari negara Cina.